Ke alamat orang bertuah dalam hidup dia ada sebelah. Orang bertuah di sisi Tuhan, orang bertuah di sisi agama, orang bertuah di sisi Rasulullah ada sebelah kara. Kita ngaji dah lima. Hari ni ada kita ngaji dah empat. Tengok. Yang kelima orang bertuah hidup dunia dan akhirat siapa dia ada ni? Ayakunu ayakuna war'an fi ma qalla warak pada bagi sikit au kasura atau banyak minal hara wasubaha daripada hari hasbaha dia tak ada ni panggil warak warung warung dalam Arab panggil warak warak ni dia orang panggil dia dihidup hari-hari pakai dia tak ada sebaha pakai dia tak ada hara makan dia tak ada sebaha makan dia tak ada hara. Rumah tangga dia tak ada sebahak, kain dia tak ada sebahak, cari dia tak ada bahak, tak ada hari, dia panggil warok. Kalau hari dia tinggal, tapi hari sebahak dia tak tinggal, bukan warok. Hari dia tinggal habis dah, judi dia tak main, menyamung dia tak main, curi dia tak main, segala usaha semua hari dia beradu. Tapi hari sebahak, dia tak beradu, maka orang ni tak ada warok lagi. Supo gada ambil manfaat upamonyo. Tu ime gada kelah getah 2 ra 10 ra. Saya gada ketu ime getah 10 ra. Patu tu ime saya ambil duit tu ime 200,000. Getah saya ada 10 ra. Tu ini ambil munafa'at gada hak 10 rasa ni dia panggil sebahak. Kalau ambil munafa'at betul-betul tu haram rebo dia panggil. Tapi orang lain ni dia lari. Lari tu panggil sebahak. Lari tu masuk dalam sebahak. Kalau hak betul-betul rebo. Tu ini gada ke apa ni keburtah pada Abdullah. Lepas tu tu ini gada apa ni tu ini gada tapi sutut duit pergi bertah duit di Abdullah 200,000. Lepas tu tu ini tak getah getah tu ini ni ambil manfaat oleh Abdullah dia panggil gada ambil manfaat tu rebo. Pasti yang lari. Lari gini. Dah. Dia ambil duit tu Emil lah. Dia ambil duit tu Emil 200 ribu. Boleh ambil. Lepas tu beri luar. Tu Emil. Getah ni. Sebelum kawai boleh bayar ni. Jadi. Motong dulu. Itu dia panggil hilik. Lik. Kolubel ni. Lik. Tu dia panggil subhat. Maka itu orang warak tak buat. Tak itu ya. Raja buih barang. Orang ni benar apa. Bak pecara. Perayuk cak oca ni dia buih. Tak itu ya. Raja buih barang. Tok ime barang banyak dah. Nak ambil duit. Nak ambil duit tu yang kedai kata boleh. 300 ni aku cabut 20 kau. Dia panggil. Subhatun. Tak itu kan? Bah nak mui sebahak. Kajak air duit bagai, ambil bagai. Kajak air duit, ambil duit. Yang ini belok, yang ini jadi takkan juga ini tu. Tak itu kan? Betul itu. Kata kau tiung. Amu jawab lah ni. Banyak enggak tu, amu jawab lah ni. Amu banyak jawab ini. Dia tanya dah. Aja duit duit bagai dia nak ambil duit dia tanya tak salah tak nak undang kerja salah salah tak nak jawab dah pakai betul dah hari tu ambil pek ha cicau sebahak ini halal tak cerak haram tak cerak subhatun orang warak dah. Kalau itu hak siapa dah isap api kalau nak warak, badu.
Kalau tak mau warok, selok kan. Lebih-lebih lagi panah ni. Tak itu kan? Panah ni baik beli air batu Isa. Tak itu. Ha tu ya. Kayak dia saya tu, saya tetap kayak dia kan untuk kemudian dah. Kali itu kita kalau nak jadi orang warok, hore jangi, hok makeruh jangi. Tu orang warok. Oh hari tak buat, hok makeruh tak buat, orang panggil warok. Dalam Arab panggil warun. Khairud dinakum, Nabi kata. Secomek-comek agamu kamu ar warun, warok. Ah warok di segi mata dia, warok di segi pakai dia, warok di segi kecek dia, warok di segi makan dia, warok di segi minum dia, warok di segi kerja buat dia, semua warok. Ah orang ni lah, orang tinggi imej dia. Siapa dia? Aulia-aulia Allah. Hasan Basri. Hasan Basri kita tengok sejarah dia, dia semayang malam-malam dalam 500 rakaat, kata-kata 1000 rakaat. Sebab apa? Kalau orang buih ni masa dia tu masa sebahak banyak dah. Orang buih makan-makan ni dia tak dia ambil. Dia takut tugas dia orang. Tapi dia ambil buih pada menasah. Orang tanya-tanya, aku tak cerak. Ah, dia nak hok cerak. Ah, makan dengan tangit hok sedia masuk sendiri. Imi Hanafi dia tak makan kalau hok dia tak masuk sendiri. Dia masuk sendiri. Ha tinggi. Ambil demo ni Imi Hanafi ni dia dok semayang malam dengan semayang malam ni. Anak murid dia tengok semayang Isa dengan semayang subuh 30 tahun at semayang tullah. Lepas Isa sampai subuh dia semayang Isa dengan semayang subuh hok tullah 30 tahun bukan 30 hari. Ah tu Imam Hanafi. Buat warak aja ni. Kita ambil di ngorek sampai ke Isa pun kena ambil asmaya lain dah. Tak itu dah meh. Ah ni buat kita. Buat kita ni masuk sama buat ngajar ni lah. Ah bukan buat ngaji aja. Nama ni mahu tak guru tu. Dia lepas pada sebahak kan. Dah. Dah ayat atas buat kita dah lah tu. Ha ha ha. Tapi kita tidak putus harap dengan rahmat Tuhan, mintalah dapat kapun ni pada Tuhan. Itu yang kelima. Yang keenam. Alamat tuah dalam hidup. Ayyakuna sahbatuhu, bahawa adalah tiap-tiap hari sain dia, sahabat dia hak dia dak sain, ma'asalihi sain dia hak soleh-soleh saja. Orang jenis saja. Ah baik kita tengok. Kalau seorang rumah tu tu guru dia tu orang jenis saja. Orang yang tak tinggal semaya saja pergi rumah dia. Dia kata dia ni alamat orang tua. Umur tak emek ni, orang turun naik ni, orang berjadi saja. Haa, dia panggil. Tok emek ni, bawa alamat bertua. Sebab apa? Sain dia hop jenis-jenis saja. Jadi, sain hop jenis ni satu kehebatan pula. Kerana Nabi kata gini. Siapa dia sain dengan orang baik, supaya duduk dekat orang jual minyak bahu. Faham tak? Orang jual minyak bahu kalau kita tak beli pun bahu. Bahkan dia tak kata kita. Dan kalau mau saing dengan orang yang jahat, supaya mu duduk dekat orang nepo, duduk dekat orang teri. Kita tak teri pun mecik api tu bagi kita. Oh Mekah Nabi, hak Nabi, hak Nabi Musa ni. Kali tu mari pada ulama ni setengah pada alamat tua seorang tu sain dia orang hak soleh-soleh saja apa orang hak tak tinggal semaya orang hak rajin semaya orang hak rajin jemaah orang hak rajin mengaji itulah sain dia orang ni orang berjenis habis yang ketujuh an yakuna mutawadian war mutakabbirin ha bahawa adalah ia seorang itu tu tawaduk tidak sombong. Apa tawaduk? Berasa kurang diri, berasa tak kena ke diri, berasa salah ke diri. Orang lain comel belaka, kita berasa tak comel. Walau kita comel, hati dia panggil bak hati. Ha, habis tu Nabi dia tawaduk, jahat kain sendiri, nak bisa bak tengok tapung kasut sendiri, buat kerja dalam rumah dengan kerja dia. Ah ha, kalau lagu ni bini banyak tak ada apa tak ini. Bini tak menanak anak-anak sendiri. Bini tak menyayuh hatu imam menyayuh sendiri. Bini tak basuh pinggir hatu imam basuh sendiri. Tak itu kan.
Kalau lagu-lagu ni macam ni, mama atau Emi tak Bobby ni banyak pun tak Emi. Tak pasal gitu. Kak, mama sah motor lah. Temi saja motor. Enogi akik asah akik lah dok rumah saja. Lagu ni molek Temi. Abik Nabi ni wa yasiru fi kidmati ahlihi bi siratin sariyah. Baca molek Temi. Dan Nabi ni buat kerja tolong isteri dia di dalam rumah-rumah tangga dia. Nabi tak merak orang. Kasuk cari tapung sendiri tak merak ke di jauh dia. Kain cari tapung sendiri tak merak aisyah dia. Nak makan air tak merak rakiyah dia. Tak itu teman. Ini kita main merak macam. Ini coba klik benda ni. Allah. Lapa-tapanya. Lapa macam ni. Itu. Nyanyi ke istri. Nyanyi ke orang Tino lah ni. Tak ada nyanyi. Tak ada game jelih. Game jelih hari tu ni orang Tino jangok ni. Nak saya duduk sebab tak. Ni tengah tekok panah ni. Nak sapa sini. Habis. Dia tak. Tok suami dia nak tengah muka. Dia terlik dan lari. Lari habis tenor dia tu mujur kat ngapas dadu, mujur kat padang. Masuk pun dadu. Kalau tak ada pun dadu dekat sama dia, mungkin kata dia, mati. Kalau tak sumi dia nak terlekau habis. Tak mudah dia tu, tak mudah. Tak mudah tak sumi dia. Ada balik naga tu, belok tekok entah apa. Apa ni? Betul. Cara kita dengan isteri ni nombor satu, ajar dia. Jangan buat lagu ni tak bagus. Jangan buat lagu ni tidak molek. Kalau tak makan, jangan tidur sekali dengan dia. Tak makan lagi, Nawawi kata, mau ambil godek kau betih dia sikit-sikit jadilah. Jangan godek dia muka, jangan tapar dia. Tapi tu orang sikit lagi kalau kita nak molek di dalam jelek kita ni kan orang Tino pun ada kita buah kitab memoh. Kitab memoh tu dia besar ni boleh ni. Dalam 12 kot itu. Tapi dia bahagi dua. Dek dapat ni hak orang Tino, hak orang Tino hadap tok suami dia. Masai muka ha tak boleh, kasar kecek tak boleh. Ha balik punggung ni ha tok suami kena buat gini isteri dia. Dia tak dua. Mana kalau mutu ke, beki tayar apa, beki tayar belakang. Beki tayar apa, beki tayar punggau. Tayar apa, buat ada angin, tayar belakang, buat ada angin. Sama pergi, lagi mudah ni. Tak itu kan? Habis tabli pun hari ni, saya pergi kecek di Noci, 2-3 minggu tu. Jadi, orang Tino pun pergi juga lah. Dia tak jauh, pergi lapung lah ni. Ni, di Merkah Noci ni, Asai ni. Kita ni, alhamdulillah. Jadi orang Tino banyak di mula dah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang Tino dia ada pengajaran, orang Tino lembut sekali. Betul nombor satu sekali, tok suami kita semua jangan kasar. Tu pertama kali. Pertama kali tok suami kita semua ni ada isteri, jangan kuasa, jangan bekan, jangan pongoh. Royak, royak molek. Nabi royak dah. Al mar'atu kal gawari. Orang perempuan tu Nabi misah supaya dengan gelah ni. Pengen gelah. Orang perempuan ni supaya dengan gelah. Gelah ni apa supaya dengan gelah? Gelah ni kalau kita buat we jadi molek, we jadi buat bergaluh dengan dia, boleh buat air, boleh buat teh, boleh makan. Tapi gelah ni kalau kita buh dalam ni kita buat gerah-gerah. Jadi gini tak main. Kita buh dalam ni banyak, patut pun kita buat gerah. Jadi gini. Pecah. Orang Tino pun jangan gerah dengan dia, kena berhaluh dengan dia. Lepas tu cara orang perempuan ni, saya mengaji sikit psikologi sini. Cara orang perempuan ni kalau kita pergi kena, pergi ke mana, kalau lalu kau ke damah, kena masuk dia. Tak beli buat apa, pergi tengok dulu. Ni molek mah ni, ni molek ni. Dia klik tidur je negara.
pas masa kita ada duit duit ah beli video mah dapat ada banyak kau kali tak gitu kan. Pas tu kita klik ke mana-mana ni nak ajar orang lelaki-lelaki, kita klik ke mana-mana kena tahu kata isteri kita ni buat hikap apa ni, orang ambil ajar kita tahu semua isteri kita ni, isteri kita yang buat hikap apa beli buat klik hot tu. Itu cara Rusia dalam rumah tangga ya panggil. Isteri kita ni buah ikan acar spek. Ah beli kat hot tu. Ah itu kan. Nak buat pengkau ya ini. Ah itu kan. Lewat no. Boyang ni gay. Suka tak ada buat tu. Pantu cara dia. Cara dalam rumah tangga dia. Ikut isteri kita buat gapo, buat kita kecap apa. Sebuah kedai yang semuanya ni. Tak itu kan? Sebuah kedai hasanah ni. Wih-wih puji dia. Dia makin pong nak kata ni. Kalau tak sedap pun, coba sedap-sedap tak? Itu cara dia. Tak itu kan? Habis itu cuba perhati-perhati. Kalau pergi ke Mekau. Dekat nak kelai. Siapa dia? Orang tina, orang perempuan dari mana? Orang tina. Duduk di kedamah. Penuh kedamah orang perempuan. Karena Tuhan bui fitrah pada orang tino ni, jangok dia duduk nombor satu. Maka dia nombor dua ya. Lapar apa tak apa. Pasal dia jangok. Oh, dia mau jangok. Ah, lalu apa tu? Orang jatuh dia kenyir duduk nombor satu. Jangok duduk nombor dua. Tak jangok apa tak apa. Sebab kenyir tu orang jatuh. Panah tu yang buat. Hakin dia panggil. Ambil orang tino dia duduk nyayu di dapur ni. Peluh. Tak akan. Kita kata, oh sedar ni, tak ada apa dia. Mulai waktu tak ada apa, tak akan asyik. Kasih sikit-sikit. Tak itu lah, Amin. Tu ajar, tu Amin nak bini banyak. Okay. Tak bini banyak, you know, tu Amin. Nabi kata di akhir zaman ni, orang perempuan ni 50 orang, kata tu Amin ambil seorang 50 orang. Lebih mana lagi? Pandai lebih rana honi buja honi buja honi daru jadi masalah banyak lah dah. Tak itu nak ke masalah orang tino tu kena bila lembut hati kui boleh tak suami tu. Nak ajak dia dia apa dalil apa. Okey dah sikit. Biar ada mengaji ya, tak apa. InsyaAllah. Ayahku namu tawadian gairi mutakabbirin. Bahawa ada yang tawadak, jangan sombong. Habis itu, di hari ini, kita nak jadi bergaul, jadi bergaul habis ni. Tok guru kena bergaul dengan Tok Menin, Tok guru kena bergaul dengan Tok Nebel, Tok guru bergaul dengan apa ni orang botol untuk bergaul pula untuk bergaul dengan soca ni, satu cara di akhir zaman supaya kita nak buat orang di bawah kita ni banyak lagi. Buat tiga malam baru ni soca nayak saik nasi lagi dua utik kereta, tiga utik kereta atau mari apa malam-malam ni tak boleh nak mari apa ni lama tak nak mari mari duk kecek kecek cara masyarakat dia cara bina air lepas ada bina air tu kena ada amalan agama di atas tu. Lepas dia kata, dia ni mari nak jumpa apa ni, kata duk angin-angin nak buat satu bina air besar di jemaah tu untuk untuk biar ada sahaya daripada nak bina ke dalam agama ni. Alhamdulillah, boleh. Jadi, di hari ni kita fikir, kita tengok jari kita. Jari kita ada 5 putau. Lepas tu nak wib jaya ni, kena duduk sekali. Habis. Nak habis ni. Ya kelapanya ayahku nasakian kariman. Syarat orang bertuah tu lagi ya kelapanya ni bahawa dia boroh lagi pula boroh yang mulia. Naknya boroh dalam hari dia tu. Boroh masa dia, boroh harta dia, boroh ilmu dia, boroh di setiap segi hidup. Habis tu Nabi ni boroh dia sepon dengan angin. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Sangat sangat Nabi boroh. Ni boroh kita kena ajar boroh.
Yang kesembilan ayyakuna rahiman bima khalaqallahu ta'ala. Yang kesembilan alamat Arab tua bahawa ada ya kasih saya dengan barang yang telah jadi Allah Ta'ala. Sama-sama makhluk ni kena kasih saya. Benda yang Tuhan buat semua kena kesia belah wala benatar sekalipun. Akhlak Nabi ni dengan orang semua dia kasih saya. Walau orang lebih, orang tak lebih, orang kaya, orang hina. Tengok dalam mulut tu kan. Wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum. Ni makhluk jarang masyarakat. Nabi bergaul dengan orang miskin, dengan orang payah ada sekali, yakulu ma'ahum dan makan sekali. Wa yata'allafu ahlas syarabi apa wa yata'allafu ahlas syarabi fadli, dan Nabi bergaul dengan orang kaya-kaya punya kelebihan, dan Nabi boleh masuk di setiap bucu, di setiap aspek orang. Habis itu rumah Nabi terbuka 24 jam. Boleh pergi belakang. Ha, itu panggil tawaduk Nabi. Dan masyarakat dia pandang. Itu mana kata, alamat orang tua ni, kena kasih saya lagi borok. Dia kasih saya kepada makhluk Allah. Walau makhluk Allah tu bukan manusia pun kena kasih saya. Satu ketika, sahabat tak tengok berhati Nabi. Ya serbaik tak apa. Kucing tak tidur. Hari itu, Nabi jauh tak pakai serbaik. Sahabat tak gina tak ambak Rasulullah. Kerana dia makhluk Allah SWT. Cuba hamak kita tidur nak kata gini. Itu Rasulullah panggil rahmat. Dia panggil. Yang ke 10. Ayyakuna nafi'anil kakri. Orang yang bertuah ni jadi manfaat kepada manusia. Sebab dia ada tu jadi manfaat kepada kapung. Jadi manfaat kepada mukim. Inilah orang yang bertuah dalam hidup. Orang jadi manfaat kepada orang. Jangan orang pun jadi mentorak kepada orang. Ini orang panggil alamat bertuah. Yang ke sebelah ayyakuna zakiran lil maut. Alamat tu ayat 10 bahawa ada dia senantiasa ingat mati semua. Hundur belik sikit Yang ke 10. Nak ayat 10 tu nak baca banyak sikit. Yang ke 10 ayyakuna nafi'an lil khalqi wallahu a'lam. Ada selah lagi, dua lagi bis. Begitulah kepada kita semua yang ada di hari ini. Dan musim kita ada ni musim panas, sama-sama kita pakai beringat. Dan musim ini musim yang sangat berbahaya, dan kita bersama-sama kita tolong-menolong di atas benda molek. Di dalam pengajian kita ni benda molek kena pakai tolong-menolong. We ada rahmat, we ada berkat sama kita. Dari kita semua ni we ada kasih saya, mung kasih saya aku. Barulah kita ada rahmat daripada Allah SWT. Dan kita kosak, kita tuju dengan mengaji kita ni, boleh kita ada rahmat dan ada berkat di kampung kita. Mudah-mudahan kita bersama berkat dan rahmat daripada Allah. Semua kita dapat husnul khatimah insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Hamdan katsiran kama amar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi wasifa min kulli da wa sifa min kulli da. Rabbana atina fid dunya hasanah salamun alal mursalin walhamdulillah. Sallallahu